Wow. Dia hanya menggunakan satu tiket, temannya ada di dalam ya guys. Oh my god, this guys. Kita lihat. Oh. Oke, si abang-abang mau ngecas dan kamu ngapain bawa casan, Cil? Lobat. Udah, coba main. Corong yang benar, Cil. Diketok-ketok dan apa ya katanya sih? Adis. Bocil. Sini, gitu dong. Ditahan tangannya dan dia disuruh angkat. Angkat, Cil. Guys, jadi kemarin aku ngecek lagi di analisa channel YouTube aku ya guys ya. Ternyata masih ada 99.99% yang subscribe ya guys ya. Mungkin ada penonton baru dari kalian yang belum subscribe. Subscribe today, semuanya gratis ya guys ya. Jangan bikin malu ya guys ya. Subscribe sekarang juga. Masa kalian doang yang gak subscribe ya guys ya? Subscribe. Enjoy this video. Sekali lagi, subscribe. Akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara menggunakan lepek-lepek ngerjain teman kita lagi guys. Karena banyak banget dari kalian yang suka dan plus ya guys ya. Kita bakal coba lepek yang sangat keren Cil. Mau tahu enggak apa itu? Mau. Kita akan ke bioskop menggunakan kawat. Bukan. Kita cuma beli satu tiket tapi bocil bisa masuk ke dalam perut aku dan bisa nonton. Pokoknya keren banget ya guys ya. Coba kalian komentar siapa dari kalian yang pernah ke bioskop, kalian udah bawa tiket tapi di tempat duduk kalian udah ada orang. Itu sering terjadi Frost Damage kalau terlambat nonton film ya guys ya. Wah, cepet memang itu orang ya guys ya. Berani-berani dia masuk, kok bisa ya guys ya? Dia masuk ke bioskop tanpa dia menggunakan tiket. Bentar, ini panas banget dah. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pranknya, Frost Diamond di sini mau ngasih tahu ke kalian, jika 99.99% itu kalian udah subscribe channel aku. Jadi ada 0.01% yang belum subscribe. Berarti ada sekitar 1 sampai 10 orang yang belum subscribe. Misalnya itu kamu, subscribe sekarang juga. Jangan bikin malu, men. So, kita bakal langsung ke level yang pertama. Let's do this. Guys, jadi kita bakal langsung aja buat tonton yang pertama ya, guys ya. Oke, di sini ada sebuah stop kontak tapi pakai plester, guys. Dan kita bakal lihat ya guys ya, apa yang terjadi dengan cara itu ya guys ya. Oke, si abang-abang mau ngecas dan abang-abangnya ngecas bro. Bro, itu tuh stiker bro, bukan colokan beneran. Gila ya guys ya, tapi kalau kita lihat ini sekilas bener-bener kayak colokan beneran loh. Oh my god, kita bakal langsung coba. Let's do this guys. Guys, jadi kita bakal langsung aja ke prank pertama, yaitu di sini kita mempunyai sebuah printan dari stop kontak ya guys ya. Jadi bocil atau ayah bocil bakal coba buat nyolokin, tapi dia gak tahu ya guys ya kalau ini adalah sebuah tempelan guys. Bener-bener kayak mirip banget ya guys ya, apalagi dari jauh ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja coba buat tempel. Jadi ayah bocil sama bocil tuh sering duduk di bawah sini ya guys ya. Dia itu ngepush rank terus mereka berdua. Jadi caranya itu gampang sekali guys. Kita bikin printan terus dikasih double tip di belakangnya. Kan bisa kan. Nah lalu guys, kita mungkin bakal taruh di sebelah sini ya guys ya. Jadi beneran kalau ini itu kelihatan kayak stop kontak men. Jadi ayah pas dia nyolok, wah kok gak bisa. Jelas gak bisa bocil, ini stiker. Oke, selanjutnya kita bakal tahan gimana lagi nih guys. Oh di sini mungkin ya guys, di sini. Bocil suka di sini juga nih sama ayam bocil. Pokoknya di sekitar sini dia sering nih guys. Nah, jadi kita bakal taruh ya guys ya. Jangan sampai kebalik. Ingat, yang ada bayangannya itu biasanya di atas ya guys ya. Karena kenapa? Karena lampunya dari atas nyorot ke bawah. Jadi bayangannya itu bakal ke bawah ya guys ya. So, kita bakal langsung tempel di sini. Kenapa di sini? Karena di sini ada colokan ya guys ya. Kemungkinan dia bakal mau ngecas di sini dan dia bakal main di sini ya guys ya. Let's do this man. Kita bakal lurusin biar nggak mereng, biar nggak ketahuan ya guys ya. Oh my god, coba. Wow! Lihat guys. Lihat kebunku. Kalau dari jauh ini bener-bener kayak memang ada colokannya guys. Luar biasa sekali guys. Satu lagi men di sana mungkin guys. Kita bakal langsung aja buat taruh di sebelah sini guys ya. Oke, sambil terus kalian taruh, pastinya kalian semua udah bener-bener like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Di next video kita akan membuat sebuah slime raksasa ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bakal taruh di sebelah sini guys ya. Nah, ya pokoknya kita bakal bikin, atau kalau 100.000 kita bakal bikin sebuah busa raksasa dan akan menuhin semua ruangan yang ada di rumah Frost Diamond ini guys ya. Like video ini, kasih tahu di bawah, komen sebanyak-banyaknya guys ya. Let's go man. Tuh kalian bisa lihat kalau dari jauh ini gak kelihatan ya guys ya. Oke, sekarang kita bakal coba buat tunggu si bocilnya aja. Let's go. Bocil! Sini! Ayo kita kepus! Ya! Ayo Cil, kita kepus Cil. Aku mau kepus. Ih, kamu ngapain bawa casan Cil? Lobet. Lobet? Ya. Oh yaudah, cepat coba main. Ya colok yang benar Cil, kamu salah nyolok. Oh no. Udah ini.
kenapa masih kamu colok, Cil? Jelas-jelas ini stiker, Cil. Loh, emang Bocil kagak lihat kalau itu stiker, Cil? Enggak. Kenapa enggak, Cil? Kayak asli. Kayak asli? Ya. Iya loh, guys. Kayak asli loh, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Kita biarin aja, yuk. Ya. Nanti ayah Bocil tahu. Just di sini. Ya. Loh, kok bisa? Yeah. Oke, guys. Kita berhasil like videonya. Kita coba lagi yang lain. Let's go. Guys, jadi selanjutnya ada challenge. Di sini dia disuruh rentangin tangannya lalu dikasih tomat sama adenya atau pacarnya. Lalu ditahan tangannya dan dia disuruh angkat. Ditipu ya, guys ya. Bayangkan kampret memang ya, guys ya. Kalau tepung atau bedak mah enggak apa-apa. Itu saus, bro. Oh, oke, no. Dia ngangkat ditantang sama ceweknya apakah bisa dia ngangkat lalu dilepas plak. Teriak kayak gini ya. Oke, kita bakal langsung coba. Let's do this, guys. Challenge. Sekarang kita challenge, oke? Okay? Kalau kamu bisa nyelesain challenge-nya, aku bakal kasih kamu diamond 10.000 diamond. Iya. Yeah. Iya? Yeah. Oke, okay, kita bakal langsung aja mochil. Aku di sini gini. Gini, oke? Okay? Sini. Pancu. Di sebelah sini. Pancu, yuk. Pancu, bukan pancu gini. Ini challenge-nya gampang sekali. Kamu di sini, Cil. Biar kelihatan kamera. Nah. Oke. Enggak, Cil, enggak, Cil. Enggak, ya udah. Enggak. Kamu di sini. Kalau kamu bisa ngangkat tangan kamu ini, ya. Berarti kamu menang. Ya. Jadi di atas tangannya Bocil nggak bakal isi besi, nggak ya. Bakal isi baja. Cuma hanya menggunakan bedak. Ya. Kalau Bocil bisa ngangkat, berarti Bocil menang. Oke, Cil, aku bakal challenge. Yeah. Kamu bisa ngangkat, kita akan dapat duit, oke? Okay? Okay. Angkat, Cil. Ah. Waduh. Ini Bocil malah dilanjutin sama dia. Jangan gitu, jangan gitu. Kebanyakan bedak, mau jadi mumi. Mau jadi mumi apa? Mau jadi zombie? Oh iya, makanya jangan, Cil. Oke, guys, jadi kita berhasil, kita bakal langsung aja coba buat prank selanjutnya. Like videonya, let's go. Guys, selanjutnya di sini ada sebuah ibu-ibu sama anaknya mungkin ya, guys ya. Oke, dia naruh air, tapi airnya diambil sama anaknya. Kok hilang gitu ya, guys ya. Ditaruh air lagi, dia diambil lagi, guys. Kok hilang gitu ya, guys ya. Oke, wait for it. Oke, ditaruh lagi sama neneknya. Ketahuan dia ngambil ya, guys ya. Bingung tadi mamanya ya, guys ya. Oke, kita bakal langsung coba. Wah, ini by the way Frost Demon juga udah pernah coba di TikToknya aku ya, guys ya. Kita langsung coba ke Bocil. Kita akan balas Bocil. Let's do this, guys. Guys, jadi prank yang ketiga itu pasti bakal keren banget ya, guys ya. Kita bakal suruh Bocil naruh giveaway-nya. Nah, setelah itu ya, guys ya. Setelah itu yang paling keren ya, guys ya. Kita bakal ambil. Dia bakal bingung ya, guys ya. Kok hilang gitu. Padahal kita ambil dulu ya, guys ya. Oke, kita bakal langsung aja ya, guys ya. Kita suruh dia siapin giveaway. Bocil! Ya. Ayo, siapin giveaway-nya, Cil. Ya. Bocil, tolong giveaway-nya cepetan! Iya! Lah, kok hilang? Lah, kok hilang? Iya! Lagi dia, guys. Kita ambil lagi apinya nih, guys ya. Bocil. Kasihan Bocil ya, guys ya. Tadi Bocil kira apa, Cil? Beneran. Beneran hilang. Hantu yang hilangin. Kamu yang hantu ya, guys ya. Lihat nih. Like video di sana kasih 100.000 like lebih ya, guys. Kita bakal langsung coba yang lain. Let's do this. Guys, selanjutnya di sini ada seorang yang tidur dan diganggu sama pacarnya, guys. Jadi taruh meja. Ditaruh pot bunga dong, guys. Oh my goodness. Kalau dia bangun nih kayak gimana ya? Udah pasti kejutot ya, guys ya. Kita lihat. Op. Kalian bisa lihat ya, guys ya. 1, 2, 3, plak. Ini lucu kali ya, guys ya. Wah, kita bakal coba ke Bocil. Langsung aja ya, guys ya. Let's go. Guys, jadi selanjutnya adalah kita akan ngeprank Bocil. Dia tidur, guys. Tuh, kalian bisa lihat ya, guys. Dari tadi dia tidur ya, guys ya. Jadi, rencananya Frost Diamond itu bakal naruh kursinya itu di atas kepalanya Bocil. Nah, pas dia bangun, keteplak. Kena palanya, guys ya. Ini pasti bakal keren banget. Tonton video sampai habis. Jangan pernah kalian skip. Semuanya gratis ya, guys ya. Let's go. Thank you.
kau. Mundur dulu. Guys, kita berhasil lagi bisa like video sampai ke 100.000 like lebih ya guys ya. Apakah kita bakal coba yang lain lagi pranknya? Makanya jangan tidur sih. Kita belum selesai record. Lu kagak main renang, kagak renang main bola, kagak main bola. Usreng, udah gitu tidur. Kapan recordnya bocil? Oke, kita bakal langsung aja ya. Ke prank selanjutnya. Let's do this. Guys, jadi di sini dia mau ngeprank, dia mau neken tombolnya guys ya. Oh, jadi kalau enggak ditekan tombolnya, air ini bakal ngalir biasa aja ya guys ya. Nah, Frost Diamond juga baru tahu kalau di kerannya Frost Diamond bisa digituin juga ya guys ya. Baru tahu gue guys ya. Nah, dikasih karet sama dia. Nah, ini bakal langsung mencet. Kalian bisa lihat ya guys ya. Disemprot guys. Oke, kita bakal modif kerannya Frost Diamond. Kita bakal langsung aja, semoga ada yang kena ya guys ya. Let's do this guys. Guys, prank selanjutnya adalah kita akan memodifikasi air keran kita menjadi sebuah prank yang sangat luar biasa dan seru banget. Yang pertama, kita harus memerlukan sebuah isolasi. Nah, isolasi kita di sini sama sebuah gunting. Jadi kita bakal coba buat meretel dari ini air kita. Nah, jadi di sini keran kita memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang biasa. Dan yang kedua, tipenya itu dia nyemprot kayak gini ya guys ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua guys. Jadi kita bakal setting pakai mode yang ini. Nah, ini pasti bakal keren banget ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja. Jadi, cara itu gampang sekali. Kita bakal tarik dulu guys. Kita tarik dulu, men. Oh my god. Nah, terus kita ikat di sini biar enggak kelihatan. Baru kita taruh di sini guys ya. Dan terkenal lah bocil. Kita bakal ikat di sebelah sini. Nah, kayak gini kan. Lalu yang terakhir kita bakal ikat semprotannya. Nah, jika nanti ada yang nyuci, dia bakal kena semprot guys, kayak gini guys. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya. Lihat kebunku. Dia bakal nyemprot ke sebelah sini dan mungkin dia bakal kena langsung ya. Nah, kita setting dulu dan oke, lihat guys, sudah nyemprot ya guys ya. Kita coba. Oh my god. Sekarang kita tinggal mode semprot. Kita bakal coba ya guys ya. Cut. Weh, enggak bisa. Guys, jadi ini tuh harus ditekan, jadi kita bakal langsung aja ya guys ya. Gak bisa soalnya langsung mode kayak gini. Jadi kita harus paste terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kayak ini udah deh. Kita bakal coba pencet. Wow. Udah ya guys ya. Sekarang kita bakal pasang ini di panci ya guys ya. Oh my godness. Oke guys, jadi sekarang kita tinggal tunggu siapa mangsanya ya guys ya. Kita tunggu aja. Kameranya sembunyi sana, oke bro? Oke. Let's go. A few moments later. Kena prank dia langsung kayak gini ya guys ya. Kocak yang bocil ini guys ya. Siapa suruh dia ngelawan Frost Diamond nih guys? Udah pasti kena jebakan kita ya guys. Luar biasa sekali. Gimana Cil rasanya Cil? Basah kan? Waduh. Kau pernah mandi belum Cil? Belum. Oke, kita bakal langsung aja coba buat ke prank selanjutnya. Udah pasti bakal lebih keren lagi. And let's do this guys. Oke guys, yang selanjutnya di sini dia mempunyai sebuah prank semprotan. Oke, lalu diplester sama dia ya guys ya, dan disi tali sama dia. Oke. Lalu diketok-ketok dan apa ya katanya shot. Adis. Kena semprot guys, tidak. Wah, ini semprotan ulang tahun ya guys. Siapa dari kalian yang tahu semprotan ulang tahun, silakan kalian komentar. Kita langsung coba ya guys. Kayaknya ini bakal seru deh. Semoga bocil atau ayah bocil yang kena. Let's do this guys. Guys, yang selanjutnya adalah kita akan ngeprank bocil party prank ya guys ya. Ini pasti bakal keren banget. Kita bakal prank gini aja guys ya. Yang pertama, kita akan tempel ini guys. Nah, kita tempel di sini aja guys ya. Bentar, kita bakal ikat. Dah, kita tempel di sini guys. Nah, oh iya lupa. Dia kependekan ya guys. Jadi kita bakal taruhnya di sebelah sini aja. Dah, bro, tolong gunting bro. Guys, ini guntingnya, kita bakal gunting terlebih dahulu. Oke, sudah jadi. Ini kurang lebih udah jadi ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bakal coba buat plester nih guys. Pencetannya biar mencet terus. Nah, jadi udah hidup ya guys ya. Selanjutnya kita bakal taruh tali. Nanti pas bocil lewat, dia bakal kenain tali ini dan bakal ceprot gitu guys. Ini dia men. Nah, kita bakal taruh di sini aja. Srot-srot, dan kita bakal tunggu bocil keluar dari kamarnya ya guys ya. Kita bakal lihat seberapa keren dia kena. Let's go men. A few moments later. Bocil! Papa! Sini, video. Kenapa tadi kamu ketakutan sebelum itu nyemprot Cil? Ada suara aneh? Iya. Oh, ada suara aneh guys ya. Frost Diamond kira udah tahu deh guys ya. Karena suara anehnya kamu tadi kayak gitu Cil. Iya. Iya lo guys, itu bersuara lo soalnya ya. Apa ini? Mungkin kita sedikit gagal tapi kita berhasil ya guys ya. Kita bakal coba lagi yang prank selanjutnya yang lebih keren lagi. Let's do this guys. Guys, selanjutnya yang terakhir di sini kita akan coba buat ngelihat. Jadi orang ini mau ke bioskop tapi dia cuma punya satu tiket karena tiketnya dia itu robek ya guys ya. Nah, dan enggak bisa dipakai, dan akhirnya dia memiliki cara untuk gendongan kayak gini ya guys ya. Dan di gila lu ya. Wow. Gila. Lu keberatan badan, Mbak?
sampai kayak gini guys. Gila gede kali badannya guys ya. Wow, ini sangat boleh dicoba ya guys ya. Dan dia hanya menggunakan satu tiket. Temannya ada di dalam ya guys ya. Kita lihat apakah bisa. Oke, let's go masuk. Dan dikasih tiket. Apakah dikasih masuk? Kita dikasih masuk guys. Oh my god. Kocak banget ya guys. Coba kita bakal coba ya guys ya, masukin bocil di bajunya Frost Diamond ya guys ya. Nonton video sampai habis, let's do this guys. Guys, prank selanjutnya adalah kita akan menuju ke bioskop. Dan Frost Diamond hanya membayar satu tiket, tapi kita bisa masuk dua orang ya guys ya. Gimana caranya? Jadi seperti ini caranya guys ya. Jadi bocil, kok lu kagak pakai baju? Basah katanya ya guys ya. Oke, let's go cil. Jadi caranya gampang sekali ya guys ya. Bocil tinggal masuk aja ke dalam bajunya Frost Diamond. Bocil sini dulu, aku peluk dulu. Bocil masuk dulu nih. Nah, masuk ke bajunya Frost Diamond. Dan Bocil bakal gendongan ya guys ya. Gendongan kayak gini guys. Nah, tapi kalian harus menggunakan jas atau jaket yang sangat tebal. Jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya. Wow, kagak. Oh my god, this guys. Wah, kayak gini mah bisa ya guys ya. Kita pura-pura jadi ibu hamil aja ya guys ya. Gratis kita ya guys ya. Terus di belakangnya Frost Diamond tinggal pakai jaket blazer yang panjang. Jadi kakinya bocil kagak kelihatan. Bisa dicoba ini cil. Let's go guys. Wow. Oke guys, dan misalnya video ini mencapai angka 100.000 like lebih di next video, kita bakal coba buat bikin slime terbesar sepanjang sejarah dunia kolam renang ya guys ya. Dan misalnya kalian ketawa, kalian bisa maksain ketawa. Kita harus members. Bye-bye.